السلام عليكم دان سلام ساتو ماليزيا Anda bersama saya Farid Ismin MM Malaysia Berita Dunia edisi Jumaat 1 November 2013. Kami mulakan dengan kemelut pengintipan Amerika yang berpanjangan dan ada pula pendedahan terbaru. Menurut laporan terkini, Suruhanjaya Tinggi Australia di Kuala Lumpur adalah antara pejabat kedutaan negara itu di Asia yang dijadikan hub oleh Amerika dan sekutunya mengintip perbualan telefon pemimpin negara di dunia. Walaupun dunia mengkritik tindakan di Syria. Cuba kembali. Gempa berukuran 6.7 magnitude menggegarkan wilayah Hualien, Taiwan, kira-kira jam 8.02 minit malam tadi waktu tempatan. Pusat rangkaian gempa bumi China menyatakan pusat gempa pada kedalaman 20 km. Kita balik ke saya masuk.